Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Subroto. Kali ini saya sedang mengunjungi salah satu mitra kuliner Oke Bos yang berada di Bandar Jaya. Nah, dengan tema kali ini adalah soto dan gulai pondok makan Cekmus ya, pondok makan Cekmus. Makanan favorit untuk segala usia. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Pak Zainal Abidin. Yeah. Ya, beliau adalah owner dari Pondok Makan Cekmus. Nah, assalamualaikum Pak. Nah, jadi gimana kabarnya Pak Zainal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah, beliau ini adalah owner dari Pondok Makan Cekmus. Nah, monggo Pak, mungkin bercerita sedikit tentang Bapak, mungkin tinggalnya di mana dan lain sebagainya, Pak. Perkenalkan diri. Ya, saya tinggal di sini. Makan ini dari tahun 91. Ya. Yang sampai saat ini. Ya. Jadi mulai buka tahun 91 ya, Pak ya. 91. Oke. Nah, Pak, ini awal mula membuka ini dulu udah langsung di depan rumah ini, di ya. Rumah maksudnya, atau Bapak pernah buka di tempat lain sebelumnya? Langsung di rumah sini. Langsung di sini ya. Jadi begitu tahun 91 itu buka langsung di sini. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal nama nih Pak, jadi Pondok Makan Cekmus. Nah, Cekmus ini sendiri ini mungkin nama orang nih Pak ya. Iya. Nah, ini mungkin boleh diceritakan siapakah ini? Ya, Cekmus itu sebenarnya istri saya sendiri. Iya. Ya. Jadi cari ini aja dipakai nama panggilan gitu. Lalu kalau bersih aja kan Cekmus gitu. Iya. Jadi nama Cekmus gitu. Iya. Jadi Cek itu biasanya orang Palembang atau orang Sumatera? Ya, maksudnya Cek gitu, kalau masih orang Sumatera sih Cek gitu. Oh, Cek, ya, bukan Cek. Iya, Cek. Berarti orang Sunda. Iya, orang Sunda. Oh iya. Jadi kalau biasanya C itu kan orang Sumatera ya, Selatan ya, Palembang ya. Oh ini maksudnya C berarti maksudnya. Sayang salah nyebut ya Pak ya. Cekmus ya. Cekmus ya. Iya, oke. Jadi ternyata nama pondok makan Cekmus itu diambil dari nama istri beliau ya. Nah, di pondok makan Cekmus ini menyajikan menu apa aja sih Pak? Ya ada pinang patin, gulai sapi, soto, ikan mas goreng, ayam goreng, mas acar atau nila gitu kan, lele goreng, lele acar juga. Iya. Nah kalau yang favorit yang paling sering dibeli orang atau dipesen orang itu menu apa Pak? Yang paling favorit? Ya awalnya ya pindang sapi, ya pindang, soto, gulai. Pindang, ya, soto, gulai. Ya. Nah, pindangnya ini pindang ikan apa Pak? Ikan patin. Ikan patin ya? Hanya patin saja? Iya, patin aja. Patin aja, oke. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi ada pindang patin, kemudian ada gulai. Ini gulainya sapi ya? Daging sapi, kemudian soto ayam ya? Iya. Nah, ini tiga menu favorit yang ada di Pondok Makan Cekmus. Nah, dari sekian lama Bapak membukanya dari 91 sampai 2000 ini kan 19 tahun lah ya. Iya. Hampir 19 tahun. Iya. Ya, jadi Bapak sudah kurang lebih 19 tahun ini sampai sekarang ini masih eksis buka ini resepnya apa sih Pak? Resepnya ya itu aja. Jadi masih bertahan begitu kan memang boleh dikatakan mungkin ini usaha masih menghasilkan ya Pak ya. Iya. Dan di masa pandemi seperti ini Pak, ini Bapak adakah mungkin apa omsetnya turun atau mungkin penjualannya turun gitu Pak? Ya memang ya agak menurun jauh. Agak menurun jauh ya. Iya. Nah jadi Bapak ini sekarang yang resep-resepnya? Iya. Yeah. Ini nih Bapak masak sendiri atau mungkin dibantu dengan orang, Pak? Ya, kita sama istri. Sama istri yeah, ya.
Iya, itu bapak juga bantu masak? Bantu. Iya. Nah, jadi menu-menu tadi itu yang masak berdua atau memang mungkin oh bapak tugasnya masak, ibu yang belanja atau ibu yang masak, bapak yang belanja? Ya kalau kita belanja sekarang bareng-bareng, kalau masak ya sekarang sih ibunya. Iya. Karena yang mana yang rekor gitu lah. Gitu ya. Iya. Jadi intinya saling melengkapi ya, Pak ya. Iya. Nah, di pondok makan Cek Mus ini, Bapak apakah hanya berdua mengelolanya atau mungkin ada karyawan? Cuma berdua. Berdua saja. Ya, ya. Oke. Nah, kalau ngomongin pelanggan nih Pak, ini pelanggan Bapak hanya dari seputar Bandar Jaya saja atau mungkin ada orang yang lewat singgah kesini dari mana gitu, ya, mungkin ya. Bapak pernah ngobrol gitu? Ya, kebanyakan sih orang jauh-jauh ya, dari dalam gitu kan. Oh iya. Tapi ada orang kenalan yang banyak gitu kan. Mm-hmm. Ya, itu rata-rata mereka itu bekerja atau mungkin pas lewat aja Pak? Pas lewat biasanya. Pas lewat, iya. Ya. Dan itu apakah ada pelanggan yang setia Pak Arnya? Selama ini kan Bapak 19 tahun ini Bapak membuka usaha ini lebih dong Pak, 91 kan ya? 29 ya. Tahun. Iya. Jadi rupanya sudah 29 tahun. Artinya kan 29 tahun itu cukup lama nih. Iya. Bapak pernah menjumpai atau ketemu dengan orang yang mungkin ini dari awal saya buka nih sampai sekarang setia nih jadi pelanggan saya. Ada beberapa atau mungkin masih ada di sini? Ada aja, kalau jauh gitu ada. Gitu ya. Iya. Dari zaman dulu itu ya. Sampai sekarang ya, langganan ya. Iya, biasanya itu yang mereka beli makanan apa Pak? Menu apa? Ya biasanya gulai. Gulainya. Ada kalau orang awal itu patin, sepinang patin. Iya. Jadi waktu awal buka dulu menunya udah sebanyak ini Pak? Atau mungkin awal dulu bukanya, soto aja dulu atau apa? Awal bukanya cuma soto, nasi pecel gitu kan, dulunya telur gitu. Dulu ada pecel? Ada dulu. Sekarang? Gak ada. Sekarang sudah gak ada ya? Ada. Iya. Nah, jadi teman-teman mungkin setelah dulu awal buka, itu kan menunya hanya tadi ada soto ya? Iya. Terus ada pecel, ada nasi telur. Itu nasi uduk atau apa? Bukan nasi biasa. Nasi uduk ya. Karena mungkin sudah berkembang, ini semenjak kapan nih sudah ada gulainya Pak? Kira-kira tahun kapan? Ya udah lama juga sih. Kira-kira tahun berapa itu waktu itu? Ya gue dari tahun 95 Pak. Sudah ada. Ya. Oke, jadi artinya gulai ini berada di menunya pondok makan Cek Mus ini mulai tahun 95 ya Pak ya? Iya. Nah, kita ngomongin menu dulu nih Pak. Nah, gulai Bapak ini gulai sapi. Iya. Nah, kelebihannya rasa gulai sapi Bapaknya apa sih Pak? Ini boleh diceritakan Pak. Kelebihannya. Iya. Apa yang membuat orang itu kok merasa tertarik makan ini? Mungkin Bapak bisa ceritain. Ya. Apakah dari aromanya atau rasanya atau dagingnya itu atau apa gitu Pak? Ya mungkin dari yang itu yang selera yang biasa makan gitu, karena kita nggak tahu ya rasanya gimana gitu, karena dagingnya kan gulai kita nggak ada tulang gitu kan. Oh, jadi ini gulai ini nggak ada tulangnya, daging ada tulang, semua. Iya. Nggak ada tulang. Dan ini Bapak buka itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 malam ya, paling cepat jam 8. Jadi bukanya jam? Jam 7. 7 pagi. Iya. Tutupnya jam? 8 malam. Ya. Oke, jadi berarti kan banyak orang yang nyari sarapan juga ya Pak? Iya. Nah, kalau sotonya sendiri Pak, ini soto dari daerah mana sih Pak? Kalau sotonya, ya aslinya daerah Sunda tuh nggak ada soto ya. Ya. Kita ngikutin di sini aja gitu. Oh iya. Bapak ini orang Sunda juga? Ya, Sunda ya. Oh iya, Pak Jenderal Abudin ini orang Sunda juga. Jadi. Ya mungkin soto bening seperti warung-warung lah ya. Iya. Harga nih Pak sekarang, kalau sotonya ini satu porsi berapa sih Pak?
harganya cuma 10.000. 10.000. Iya. Ya. Jadi teman-teman ini sotonya yang ada di Cemos ya. Ini ya. Satu porsi ini cukup dengan uang 10.000. Ya, ya. Nah, ini sotonya ini sudah pakai nasi atau belum Pak 10.000? Belum. Belum ya. Belum. Ya, jadi kalau nambah nasi nanti nambah harga. Iya, iya, nambah. Iya. Kalau tambah nasi nambah berapa, Pak? Ya kalau campur nasi kalau bisa itu 12.000. Kalau bisa 12.000, ya. Kalau dicampur. Kalau campur sama aja 10 gitu. Oh, iya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nasinya dicampur itu ya. Sama harganya 10.000. Kalau mau nasinya dipisah nambah jadi 12.000. Iya. Kalau bulenya sendiri, Pak. Bulenya sendiri ini harganya berapa, Pak, satu porsi? Bulenya aja satu porsi 15.000. 15.000 ya. Jadi teman-teman ini saya akan tunjukkan ini bulenya ya, satu porsi 15.000. Ini belum sama nasi juga ya, belum, Pak ya? Kalau sama nasi 17 mungkin. 17 ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mungkin tertarik ya. Pengen banget nih makan bule yang harumnya nih saya sudah cium ya dari sini ya, Pak ya. Nah, ini bisa mencoba berkunjung ke Pondok Makan Cemos yang tepatnya berada di depan Waterboom ya. Waterboom Bandar Jaya Timur ya. Jadi masuk ke belakang pasar Plaza ya, Plaza Bandar Jaya. Di depan pintu gerbangnya Waterboom itu ada Pondok Makan Cemos ya. Jadi beliau ini adalah salah satu mitra kuliner Oke Bos. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin mungkin malas datang ke sini atau mungkin malas keluar dari rumah gitu kan, ini bisa juga pesan menu-menu yang ada di Cemos ini melalui aplikasi Oke Bos. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, ini bisa mendownload aplikasinya di Play Store dengan mengetik OKEBOS ya. Nanti dicari di situ, silahkan di-download, kemudian registrasi terlebih dahulu sebelum login. Nah, jadi banyak sekali teman-teman yang begitu setelah download itu langsung login, jadi belum registrasi. Nah, Bapak mau memberikan satu pertanyaan Pak kepada pelanggan atau pemirsa kita tentang apa yang sudah kita bicarakan Pak. Ya. Ada pertanyaan nggak Pak? Atau saya yang bertanya ya. Ya, jadi biasanya begini Pak. Jadi setiap kita talkshow itu kita selalu melemparkan pertanyaan kepada pemirsa. Itu ada 3 Pak pertanyaannya. Jadi nanti apa yang seputar dari yang kita bicarakan. Nah, ini ada hadiahnya. Nanti satu hadiah pemenang satu orang untuk satu orang ya mendapatkan voucher makan gratis di Pondok Makan ini nanti. Nah, kemudian yang 2 orang akan mendapatkan saldo dari Oke Bos Pak mereka bisa belanja nanti. Nah, gitu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini karena Pak Zainal Abidin mungkin belum punya pertanyaan ya, saya akan memberikan pertanyaannya. Nah, nama Pondok Makan Cemos itu diambil dari nama siapa? Nama istri. Nah, jangan dijawab Pak. Oh iya. Itu jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan dijawab, diketik di komentar ya. Nanti siapa yang bisa menjawab dengan benar dan tercepat akan mendapatkan voucher makan dari Pondok Makan Cemos. Nah, kita lanjut ya Pak ya. Ya, jadi Bapak sekarang usia sudah berapa tahun? 63 ya. Artinya memang dulu sebelum membuka ini profesinya apa Pak? Dulu dagang bubur kacang. Oh, itu dari tahun berapa? Dagang bubur kacang mulai dari tahun 79. 79, berarti dari tahun 79 sampai 91 itu ya? Iya, 91. 91 baru kita bikin rumah makan. Ya, dulu dagang buburnya di mana kalau boleh tahu? Dari sering merantau di Sumber Jaya, Sumber Barat itu lama. Oh, ya. Gitu. Ya. Berarti Bapak masuk Bandar Jaya itu tahun berapa? Urbannya sejak kecil. Sejak kecil. Ya. Cuman waktu dagang bubur di? Di Bandar Jaya. Di Bandar Jaya sempat juga? Sempat juga sebelumnya. Tahun berapa? Itu sekitar tahun 78, 28 ini. Setelah itu Bapak pindah ke Sumber Jaya. Kemudian kembali lagi ke sini tahun? Tahun 91 mulai buka di rumah, buka di rumah makan. Kok nggak dilanjutin lagi Pak buburnya? Dulunya kan
gara-gara penghijauan seperti itu kan. Mm-hmm. Di pada pantaran ini kan mau sepi itu kan. Ada yang pulang ke sini, minta orang-orang ke sini, gitu. Minta orang makan. Tuh, kan. Iya. Minta orang makan. Iya. Jadi mungkin lebih prospeknya iya. Lebih banyak dibutuhkan warung makan. Iya, kan, iya. Bapak melihat iya. Ya. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang menu ya, mungkin tadi kan ada satu yang menu yang mungkin belum kita bahas, ada yang pindang patin. Ya. Nah, pindang patinnya ini sendiri, satu porsi harganya berapa sih, Kak? Nah, patin itu berikut nasi 13. Pindang patin berikut nasi? 13. Sudah sama lalapan atau belum? Iya, udah. Sudah sama lalapan, ya. Sama sambal ya? Iya, sama sambal. Oke, jadi ini sangat murah meriah ya, Pak ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin hobi pindang ya, terutama pindang patin ini di Pondok Makan Cemus ini harganya cukup murah meriah teman-teman ya, cukup ngeluarin uang 13.000 ya Pak ya, 13.000 rupiah itu bisa mendapatkan satu makan satu porsi pindang plus nasi plus lalap plus sambel ya. Jadi buat teman-teman ya, ini mungkin yang melintasi ya area Bandar Jaya, terutama masuk ke arah mana nih Pak? Seputi Mataram ya. Ataupun Indra Putra Subing ya, dari belakang Plaza Bandar Jaya itu mungkin bisa mencari makan siangnya, sarapan ataupun makan malamnya di Pondok Makan Cengus di depan Waterboom Bandar Jaya. Nah, teman-teman ada yang mungkin kita akan tanyakan kepada beliau ya, tentang ini bisa eksis Pak ya, bisa eksis selama 29 tahun ini pasti kan ada suka dukanya nih Pak ya. Waktu merintis dulu ya. Boleh diceritakan Pak, mungkin waktu merintis dulu itu gimana Bapak, mungkin kan mungkin daerah sini belum seram ini ya Pak ya, ya. Nah, gimana Pak, mungkin Bapak merintisnya pernah ada merasakan sukanya atau dukanya gitu, dukanya dulu mungkin Pak ya. Ada cerita apa gitu kalau awal-awalnya dulu kan sebelum buka warung nasi Pak, bakso. Oh, sempat bakso. Bakso. Ya, beberapa hari gitu kan. Bakso berjalan, bakso itu enggak jalan. Oh. Bayar nanya nasi gitu kan. Ada buat nasi, semua jalan sampai sekarang. Oh iya. Jadi awalnya itu buka bakso, ya. Tapi karena peminatnya kurang. Iya. Nah, banyak yang tanya nasi. Ya. Nah, sehingga Bapak akhirnya memutuskan untuk membuka warung nasi. Oke. Nah, kan tadi mungkin dukanya ya Pak. Yeah. Jadi kalau sukanya nih Pak, pernah nggak dapat orderan atau rame banget atau mungkin dapat bungkusan nasi itu banyak gitu Pak? Pernah? Ya kalau usaha tuh kalau udah sepadan ya kebetulan dari kantor gitu kan kayak nasi kotak gitu kan ringan gitu kan. Kalau ini pas ada acara apa gitu kan sepadan juga. Iya. Yeah. Mm-hmm. Pernah dapat banyak nggak Pak orderan itu Pak? Paling masa sekitar 50. 50 bungkus ya. Itu udah paling banyak ya. Iya. Mungkin pernah. Iya. Mungkin pernah ada mungkin pejabat atau kepala dinas atau mungkin kepala desa atau Pak Camat pernah mampir ke sini enggak, Pak? Pernah ada juga. Dari mana itu? Ya, kepala desa ya sering. Pak kepala desa sini ya. Terus Pak Wakil ada yang pernah juga. Oh, Pak Musa pernah di sini ya. Makan di warung kita ya. Di warung ini mampir kemarin. Oke, kemudian ada lagi mungkin yang Bapak ingat? Ya, orang-orang dewan banyak juga sini. Orang dewan, anggota dewan ya. Iya. Artinya kan mereka mampir ke sini ini mereka melihat memang cita rasa pasti kan rasa dari olahan makanan dari Pondok Makan Cemus ini pasti menggugah selera pastinya kan, karena beliau-beliau saja mau mampir ke sini kan gitu. Nah, ini yang harus mungkin pemirsa tahu bahwa rasa dari olahan makanan dari Pak Pondok Makan Cemus ini sangat menarik dan menggugah selera. Nanti kita akan buktikan bahwa apakah yang kita ceritakan ini benar apa enggak gitu ya, ya. Nanti kita akan icip-icip. Nah, sebelum kita icip-icip, ini kita akan memberikan pertanyaan lagi Pak ya. Pertanyaan kedua, Bapak mungkin mau tanya Pak, dari apa yang kita ngobrolin, seperti saya tanya tadi Pak. Gimana ya? Bingung? Ya, oke.
tadi kan Pak Mus kan cerita sebelum Bapak buka pondok makan Cek Mus ini, ini kan Bapak pernah jualan bubur kacang ya, kacang hijau atau kacang merah itu? Kacang hijau berkali-kali. Nah, dulu jualannya di mana? Kan bukan di sini jualannya dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa jawab nggak nih kira-kira? Dulu Pak Zainal Abidin ini sebelum membuka warung makan atau pondok makan Cek Mus ini kan jualannya bubur kacang hijau ya. Nah, itu di mana? Tadi kan udah diceritainnya Pak Nah, jadi buat teman-teman yang bisa menjawab di mana tempat Pak Zainal Abidin ini jualan bubur kacang hijau, ini akan mendapatkan hadiah saldo Oke Bos senilai 25.000 untuk satu orang pemenang. Nah, itu Pak. Jadi ini boleh ya Pak ya, saya cobain Pak ya. Boleh, boleh. Nah, jadi ini ini ada sendoknya. Nah, ini saya mau coba dari sotonya dulu Pak, yang mungkin lebih ringan. Enggak apa-apa Pak di sini. Oke, siap Pak. Ini iya. Nah, ini saya akan mencoba sotonya ya. Ini soto dari Pondok Makan Cek Mus. Ini soto bening ya, sotonya. Ini daging ayamnya daging ayam potong atau daging kampung, Pak? Potong. Ayam potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini sotonya cukup gurih sekali ya, teman-teman. Segar dan gurih banget. Ini saya nggak pakai cabai, nggak pakai apa, masih original ini, Pak ya. Dan ini kaldunya pun sangat terasa banget. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman ya, ini yang suka soto, yang hobi soto, ini saya rekomendasikan untuk mampir ke Pondok Makan Cek Mus. Kenapa? Karena sotonya di sini selain harganya murah meriah, ini satu porsinya full nih, penuh nih. Ya, penuh nih. Jadi ini nggak pakai nasi aja sebetulnya udah kenyang nih. Apalagi kalau kita pakai nasi ya. Jadi rasanya tuh benar-benar gurih, seger, dan kaldunya itu sangat mantep banget ya. Jadi ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang pencinta soto untuk datang ke Pondok Makan Cek Mus. Nah, kemudian kita akan cobain satu menu lagi. Ya, ini ada gulai, gulai daging yang Pak Zainal Abidin cerita tadi. Nah, di sini benar-benar dagingnya penuh ya. Jadi bukan cuma hanya kuahnya saja, tapi ini dagingnya penuh ya. Kita coba. Ini daging semua atau mungkin ada jeroan atau apa, Pak? Ada jeroan juga. Ada jeroan juga ya. Saya akan coba nyicip. Nah, ini apa namanya, rasanya gurih banget ya, gurih banget. Ini pakai santan ya Pak ya? Santan. Pakai santan. Dan ini dagingnya cukup banyak sekali. Dan ya kalau ini menurut saya sih ya dibilang empuk juga mungkin sedang lah ya. Tapi kalau dibilang alot juga enggak. Oh, tadi mungkin saya pas dapat urat ya Pak ya. Tapi ini empuk nih yang saya makan ya. Jadi mungkin pas tadi yang pertama saya dapat urat ya teman-teman. Jadi memang benar-benar gurih dan rasanya seger banget ya. Jadi buat teman-teman pencinta gulai, ini sangat saya rekomendasikan untuk mencoba gulai Pondok Makan Cek Mus. Ini tadi satu porsi harga 15 ya Pak ya, 15. Dengan hanya 15.000 saja teman-teman sudah bisa menikmati satu porsi. Dan ini kalau mungkin kalau dibungkus Pak, ini bisa di rumah bisa untuk makan orang 2 atau 3 ini Pak ya. Karena cukup banyak. Banyak. Jadi kalau kita makan pakai nasi di rumah, misalnya dibungkus gitu ya, ini mungkin bisa untuk 2 atau 3 orang. Nah, dan pastinya teman-teman wajib mencoba menu-menu yang ada di Pondok Makan Cek Mus. Salah satunya mungkin yang belum saya cicipin di sini adalah pindang patin. Nah, yang tadi harganya cukup dengan uang 13.000 saja sudah bisa mendapatkan satu porsi pindang patin plus nasi plus sambal dan lalapan. Nah, Pak,
Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini, ada mungkin apa pesan kepada pemirsa atau mungkin ajakan supaya yuk datang ke sini, atau mungkin Bapak punya apa apa ya, mungkin kata-kata yang ingin disampaikan lah kepada pemirsa. Silakan Pak. Bingung. Iya, jadi mungkin beliau ini belum terbiasa ya kita untuk kita ngobrol bareng. Tetapi beliau ini punya semangat yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi dengan konsistensi ya, konsistensi ini selama 29 tahun Bapak membuka warung ini adalah satu buah komitmen ya. Jadi dalam bisnis itu ketika kita komitmen ya, nama kita bisa dikenal orang ya. Dan Bapak membuktikan bisa bertahan 29 tahun. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak sembarangan gitu. Banyak sekali orang yang mungkin bosenan, Pak ya. Jadi Bapak adalah salah satu orang yang mungkin bisa membuktikan bahwa saya dengan usaha ini bisa menghidupi keluarga ya, dan sampai sekarang bertahan sampai 29 tahun. Nah, itu mungkin pesan yang akan disampaikan oleh Pak Zainal Abidin ya. Terima kasih Pak sudah menemani saya ya, bincang-bincang di sini ya. Dan kalau misalnya gini Pak, ada nggak nomor telepon atau WA yang mungkin kalau teman-teman mau pesen soto untuk arisan atau ya, untuk apa, Bapak melayani nggak Pak itu? Ya, melayani. Melayani ya. Ya. Jadi Bapak nanti bawa ke sana. Iya. Ya. Misalnya ada orang hajatan atau ya, segala macam ya. Iya, ya, orang-orang mungkin syukuran dan lain ya, sebagainya. Ya. Itu bisa ya Pak? Bisa. Nah itu kalau mau pesen hubungin Bapak lewat nomor atau telepon atau WA berapa Pak nomornya? Telepon aja ya. Iya. Ya. Kosong berapa? Ya. Oh lupa ya Pak ya. Oh iya, jadi itu tadi nanti akan kita sampaikan bahwa Pondok Makan Cekmus ini juga menerima pesanan, misalnya oh kita mau ada acara arisan nih, atau acara syukuran, atau acara yang mungkin di rumah ya, perlu butuh makanan-makanan yang bisa soto, bisa pindang ataupun apa gulenya, itu bisa menghubungi agak kesinian Pak, bisa menghubungi Pak Zainal Abidin di nomor telepon yang akan disebutkan ini, yang Bapak ya. Nah nomornya adalah 0823-7619-1592, 0823-7619-1592 ya. Nah jadi itu yang nomor yang bisa dihubungi Pondok Makan Cekmus ini kalau teman-teman akan memesan mungkin dalam jumlah banyak untuk acara arisan, acara kumpul-kumpul dengan keluarga ataupun acara syukuran ya Pak ya. Ya, ya. Oke, dan pastinya nanti disesuaikan dengan porsinya jumlah pesanan ya Pak ya. Nah untuk pesan sendiri ini bisa butuh waktu, misalnya besok nih saya punya acara Pak, ini sore ini misalnya besok pagi, sore ini saya pesan bisa Pak? Atau harusnya nunggu 2 hari sebelum ini? Ya, ya sebagusnya kalau nggak 2 hari sebelumnya gitu. Gitu ya, ya jadi ya, jangan terlalu mendadak ya, juga ya. Nah itu mungkin teman-teman ya, untuk catatan saja, kalau misalnya mau pesan itu jangan terlalu mepet, butuh waktu kurang lebih H-2 lah ya. Misalnya besok ya kemarin ya, harusnya pesannya ya. Supaya bisa disiapkan Pak Musnya untuk memasak ya. Oke, nah itu mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir nih Pak ya, untuk satu orang pemenang nantinya. Saya akan menanyakan berapa sih harga satu porsi gulai di Pondok Makan Cekmus ini? Satu porsinya tadi sudah kita jelaskan ya Pak ya. Nah itu dia, bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya akan mendapatkan satu buah voucher senilai Rp25.000 untuk satu orang pemenang. Nah, terima kasih Pak sudah menemani saya pada sore hari ini. Dan pastinya Pondok Makan Cekmus ini bisa dipesan lewat aplikasi Okebus ya Pak ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa memesan lewat aplikasi Okebus. Dan terima kasih buat teman-teman juga. Terima kasih buat Pak Zainal Abidin. Kembali saya ucapkan sudah menemani kita dari sore tadi sampai hari ini selesai.
dan semoga apa yang kita bisa berikan ini bisa bermanfaat ya, dan mungkin bisa Pondok Makan Cek Mus ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos. Gini, Pak. Oke, bos.